Al-Mukarramun, para tokoh pemimpin umat yang kami muliakan, saudara seiman, sebangsa, setanah air, para pejuang, pembela kemerdekaan Palestina dan pembebasan Al-Aqsa. Tema kita adalah Bebaskan Al-Aqsa. Apa Al-Aqsa itu? Al-Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin sebelum Baitullah. Al-Aqsa adalah masjid suci kedua yang dibangun di muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Al-Aqsa adalah masjid suci ketiga yang disyariatkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dikunjungi. Siapakah Israel itu? Israel adalah keturunan bangsa yang selalu melakukan kerusakan di muka bumi ini. Latuk sidunna fil ardi marratain. Israel adalah bangsa yang sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman. Latajidanna syaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud
walladzina asyraku. Zionis Israel adalah bangsa penjajah, perampok, pembunuh dan penjahat kemanusiaan. Kini Al-Aqsa ternodai dan terjajah. Bangsa Palestina bangkit memberikan perlawanan, memperjuangkan kemerdekaan mereka, membela hak-hak mereka untuk bisa merdeka, hidup aman dan damai. Oleh karenanya, dukungan kita terhadap Al-Aqsa dan Palestina adalah karena pertama landasan akidah, keimanan sesama kaum muslimin. Yang kedua adalah karena kemanusiaan, ukhuwah insaniyah. Kita tidak rela ada sesama kita, umat muslim, bahkan umat manusia secara umum, diperlakukan, dianiaya, dizalimi dengan sikap yang tidak berperi kemanusiaan. Dan yang ketiga, pembelaan kita terhadap Al-Aqsa dan Palestina adalah karena amanat konstitusi sebagaimana yang dituang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Para hadirin hadirat, para pejuang yang kami muliakan, Allah hadirkan Al-Aqsa ini, hadirkan musuh bersama untuk menyatukan umat seluruh dunia yang mungkin selama ini bertikai secara internal, tetapi Allah jadikan Al-Aqsa sebagai asbab bersatunya kaum muslimin seluruh dunia. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd, orang-orang kafir itu Israel dengan sekutu-sekutunya, ba'duhum awliya'u ba'd, antara satu dengan yang lain saling mendukung, membela, memberikan perlindungan. Illa taf'aluhu, kata Allah, jika kalian tidak melakukan persatuan lebih kuat daripada yang mereka lakukan, takum fil ard, takum fitnatun, akan terjadi fitnah, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Untuk itulah, maka untuk menghilangkan fitnah dan kerusakan yang besar ini, kita kaum muslimin di Indonesia dan seluruh dunia harus bersatu. Kita yakin, meskipun kekuatan pejuang Palestina sangat minim, sangat terbatas, tetapi janji Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan hadirkan kemenangan sebagaimana kemenangan di perang Badar. Insyaallah pejuang Al-Aqsa punya kekuatan besar. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Mereka adalah para malaikat yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.